Dari tadi ya, dari kamar sampai kamar mandi, gue tuh belum menemukan sesuatu. Ya, yang penting intinya harus jadi. Anak gue. Apa ini, sayang? Ini yang kecil. Halo. Halo. Ini ada siapa? Halo. Sayang, siapa namanya? Salim. Salim, sayang. Salim. Salim. Namanya siapa? What's your name? Guys, sekarang aku mau beralih, mau beres-beresin kamarnya Nyonya, Nyonya besar. Ya, ini tangganya terbuat dari apa sih? Kayak marmernya, aduh ya ampun, kalah rumah aku. Aduh ya ampun, ini kayak rumah-rumah istana tuh, lihat tuh. Lampunya aja ada akar-akarnya. Ada akar-akarnya. Ya ampun. Begini kok kata berantakan. Yo lebih berantakan rumahku loh, Beb. Serius. Ini berantakan banget, tadi habis make up kan Ratu Keabadian mau datang. Jadi kita kudu cantik-cantik, ya kan? Boleh tahu enggak sih sehari itu kalau misalnya untuk buat make up sendiri itu berapa jam ya? Oh, aku kalau make up cepat. Cepat. Artinya setengah jam. Biasanya kalau Gemini Cancer itu kan sama apa namanya? Oh, karena rambut ada yang bikinin. Oh, gitu. Rambut enggak nyetok sendiri, gue enggak bisa nyetok. Gue bisanya make up. Lu berarti ada keahlian make up ya? Iya, ada. Bisa gue kalau make upin orang bisa? Bisa, cuman gue mut-mutan. Oh, mut-mutan. Mut-mutan. Betul, ada ini dong, ada apa namanya dasar bisa buat bikin salon. Gue bisa, gue suka seni. Lu suka seni? Gue suka seni, gue bisa ngelukis. Lu bisa ngelukis? Waktu kemarin covid gue juga baru menemukan kalau gue bisa ngelukis. Oh, cucu amat sih. Jadi waktu covid kemarin awal kita nggak bisa keluar tuh, gue iseng, temen gue ngelukis-ngelukis gitu kan, ya udah gue belilah juga peralatan. Ternyata gue bisa, gue cuma lihat dari YouTube, gue bisa ngelukis. Cucu loh, mendingan kau terapkan dah tuh keahlianmu. Ini parfum kayak benar-benar jiwa-jiwanya sama kayak aku ya. Kenapa? Parfumnya sama kayak gue. Iya ya, kayak kita tuh kayak long lost sister. Iya, ya aku bestie banget gak sih? Bestie banget, kita sama-sama takut tidur sendiri, takut sendirian. Betul, takut tidur sendirian ya kan? Boleh gak sih kita ke kamar mandi nih? Boleh. Gila nih kamar mandi atau rumah nih? Sumpah ini ceritanya lu konsepnya apa ini kamar mandi? Konsepnya nggak ada konsep sih, tapi gue suka marmernya, terus gue suka kalau gue tuh ada sambil TV. Ada TV, gue bisa. Jadi gue suka karena gue suka berendam. Aduh maaf ini, anak gue biasanya yang bayi-bayi mandi di sini soalnya, gue mandi di sini. Jadi gue suka berendam anaknya, terus sambil nonton TV Netflixan. Oh, jadi bisa bermalas-malasan bisa berjam-jam. Ember ya, gue pakein bubble bath, terus abis itu kayak apa tuh namanya tuh? Busa-busa. Bensal, gitu, busa-busa. Iya. Kan? Ya ampun, ini benar-benar istri idaman banget, makanya yang masuk betah ya. Ini kok enggak datang sampahnya? Ini apa ini? Kok tiba-tiba dia sendiri? Itu tadi coba lu deketin. Ya Allah, ya Allah. Kok enggak itu? Ya Allah. Dari hal kecil pun ya, ini kan buat WC ya. Ini dipencet di sini kalau lu mau cebok gitu-gitu. Oh, bisa ya angetin, bisa ditiup, ada angin gitu-gitu. Iya, benar-benar sulit. Karena gua suka Jepang. Oh, nih. Gua suka Jepang. Ini kayak di Jepang. Kayak 2M di bawah juga kayak gitu tadi kamar mandi yang lu masukin di bawah. Sebenarnya sultan kayak gini ya. Ini anduk pun juga banyak. Aduh. Karena sekali pakai langsung cuci gue. Sekali pakai langsung cuci. Oke, ini gue boleh enggak sih gerbek-gerbek yang lain? Boleh dong. Dari tadi ya, dari kamar sampai kamar mandi gue tuh belum menemukan sesuatu. Lu mau nyari apa? Nyari bekas kondom. Tahu lu mau nyari apa ya kan? Enggak ada. Nyari pun gue enggak nemu, apa mungkin udah dibuang. Kan dibilangin sama Acel tuh belum ngapa-ngapain kan, save for marriage. Iya benar sih. Jadi enggak ada kayak gitu-gitu. Iya, sumpah ya. Oh, ini apa ini? Aku punya, karena kan aku kan kalau treatment di dokter Sisi suka keluar minyak. Ini sampai sekarang pun juga aku pakai pentiliner gitu. Karena kan iya bagus juga sih. Jadi aku stok juga yang banyak gitu. Gitu. Loh, ini kamar mandinya gede banget, luas banget. Gue suka American classic desainnya. Jadi
semua satu rumah ini merek klasik dan yang desain itu sahabat gue. Iya, makanya ih, bener-bener kayak best ya, kayak wow-wow gak sih? Ini yang dekorasi siapa? Sahabatku. Oh. Ada Zikra Soraya namanya, interior designer. Orang Bali? Nggak, orang sini. Orang sini, orang hebat. Nge-gym juga diri loh. Oh, dia nge-gym juga? Nge-gym juga diri loh. Pasti nanti mahal one day ya, Iya, lu kalau ngedekop-ngedekop itu mahal ya. Oh my god, ini balkonnya keren banget. Pemandangannya pun, ini kayak nuansa Bali ya. Iya, rumah gua kayak villa di Bali, banyak yang ini bilang. Ini kayak villa Bali loh. Sumpah lo betah banget. Gua paling suka, nah rumah gua memang banyak yang bilang kayak dulu kan Torik sama Fuji setim-tim suka ngumpul di sini kan, sebelum Torik punya rumah. Ya kadang-kadang sampai pagi. Mereka bilang rumah gua tuh emang homey. Iya. Feng shui-nya bagus. Oh, lu pakai feng shui juga ya? Enggak, sebenarnya enggak. Cuman akhirnya teman gue yang ngerti feng shui datang ke sini, dia bilang satu rumah ini feng shui-nya bagus kecuali yang di situ tuh. Makanya gua kosongin. Itu kantor. Oh, ini. Heeh, tapi gua belum renov. Tadinya bukannya kantor. Ini kalau apa? Toilet lu ya? Bukan, enggak. Itu ruangan beda. Ini masuknya dari tangga situ. Oh, iya, masuknya dari tangga itu masuknya ya. Masuknya dari tangga situ. Dia ruangan beda. Itu kantor dia. Gitu. Ruangan kenapa sendiri. Di situ dikosongin. Kan tadinya kantor mantan suami. Oh, di situ. Jadi pas dia pindah dari sini, dia bawa semua isi dan gua belum renov. Nah, gua mau jadi itu studio. Studio. Buat syuting. Lu ada bakal cat enggak sih? Kok muka lu tirus banget? Enggak ada demi Allah. Enggak ada ya? Enggak ada. Kalau muka gue botox filler. Lu botox dan tapi filler. Tapi kalau filler gue udah 2 tahun lalu. Udah bukan gila-gila perawatan. Jangan diapa-apain. Iya, tadi mau nanya mau operasi hidung. Sebagai tapi enggak boleh. Sebagai maskot operasi, sebagai maskot operasi. Sebagai ahli feng shui. Muka ya, muka lu jangan apa-apain, udah hoki. Hidung udah bagus, mata udah bagus, rambut udah sehat, ya, pipi udah bagus, enggak usah diapa-apain, ya. Tapi hidung pengen dikit. Enggak, jangan. Tapi kayak gue yang kedua kali dikatain Pinocchio 8 bulan gue mendekam, dibuli-buli mulu, ujung-ujung gue ganti juga. Okay. Ih, dia tuh baik banget loh. Dia tuh malah nyaranin jangan operasi. Jangan operasi. Gue nih baik nih. Ini ngomong-ngomong tato apa nih? Bisa enggak menceritakan? Aduh, ini tato gue enggak ada yang ada artinya sama. Kenapa semua sih lu pakai udah cantik-cantik kayak gini tatoan? Dulu kan hidup gue keras. Gue metal banget kan sama dulu. Iya, 18 tahun gue udah keluar dari rumah, udah hidup sendiri. Nah, gue nih tato nih semua nih sebelum gue jadi mualaf. Iya, terus Oh, lu ya, mualaf. Gue mualaf. Ya, muka gue menado banget. Udah room tour ya sampai ke kamar-kamar, sumpah loh ini benar-benar jadi motivasi gue banget supaya gue tuh untuk berhenti stop operasi abis nasehatin gue juga harus banyak-banyak nabung kali ya biar bisa beli rumah, biar bisa beli rumah, beli aset ya, yang penting intinya harus jadi. Anak gue apa ini sayang? Anak gue yang kecil. Halo ini ada siapa? Halo sayang, siapa namanya? Salim. Namanya siapa? What's your name? Javier namanya. Javier mau kemana? Supaya kamar gue dia. Aku sepuluh sepemut aku, semoga aja aku semoga bisa, ya, bisa hamil, ya ampun. Oh, di dalam di toilet, suster. Ayo, Beb, ini kan rumah segede kayak gini. Gue belum lihat deh bentuk badabu lu kayak gimana sih. Iya, sekalian cuci piring ya. Iya, jadi beneran gue cuci piring, oke deh. Nah, ini dapurnya. Ini dapur atau taman kanak-kanak sih? Ya Allah, semua lengkap sekali. Ya, ini ada wastafelnya kok kecil amat, pelit amat rumah segede gini. Neng, tuh. Digeser. Ya ampun, maaf ya orang Udik ya. Tinggal di kampung. Tadinya kalau enggak digeser gue mikirnya ini wastafel. Kecil amat, pelit amat rumah segede gini wastafelnya kecil enggak tahu ini didorong. Sumpah, yang malu gue loh ini. Oh, jadi ini didorong. Terus ini kenapa ada akar per mobil kayak gini nempel? Biar bisa diginiin. Oh, ala-ala luar negeri sistemnya. Tapi nyuci piringnya pun pakai mesin apa manual? Enggak, manual. Gua enggak demen pakai pencuci mesin yang kayak gitu. Enggak bersih ya. Kayak enggak bersih. Kita kan kalau orang Indonesia harus kayaknya di gitu ya, enggak bersih. Kalau enggak keset jadi gimana gitu. Iya, benar-benar. Terus ini nih kompor-kompornya ini pakainya kompor apa ini? Ini kompor listrik biasa. Ya, oh, ini listrik nih. Tapi bukan yang listrik yang ditempel, tau kan yang enggak ada kayak gini. Ini tetap pakai api tetap biasa. Tetap masih api. Tetap api ini oven. Oh, gini. Ini bukan ini ya buat kayak api. Iya, ini ada hexosnya. Oh, temanya. Bukan api-api. Iya, kayak api unggun. Oh, ada api di situ, api unggun. Api unggun ada. Tapi gua enggak tahu gimana cara nyalainnya, jadi jangan tanya gue. Ya bukan masalah kayak gitu, ini kan bukan musim salju. Enggak, jadi dia tuh pakai dry ice sama ada cahaya gitu, jadi kayak api unggun gitu. Tapi bukan api. Api apa perapian? Bukan api. Tapi bukan api sungguhan. Bukan. Kan? Oh, jadi seolah-olah kayak
api gitu ya. Kayak api. Oke, ini barang-barangnya kok gelasnya gelas plastik karena sih? Karena suka ada tamu di rumah gue suka bikin acara dulu kan, ngumpulin orang-orang. Jadi kalau mau makan es, jadi gue tinggal pakai gelas-gelas plastik, jadi tinggal buang. Iya benar, ide-ide. Ringkas ya kan. Iya benar. Oh, piring-piringnya di sini. Ya. Udah lihat ini piring-piringnya. Tuh, sampai ada lampunya segala macem. Ini belanja ini apa nih, barang-barang apa ini? Belanja TikTok shop gue. TikTok shop juga. Tetep ya cemilannya Mama Fuji. Cemilan nyobaan ya. Mama Fuji. Enak banget. Guys, ini cemilan Mama Fuji enak banget loh, guys. Enak banget, harus beli, check out deh. Ini cemilan gue banget nih. Enggak apa-apa, udah piring-piring. 2 menit. Ayo. 2 menit. Hei, dimakan. Enak banget gue sama dia. Enggak. Man. Nih ini catering diet gue nih, tadi gue nanyain. Oh, ini pake catering diet dong? Ini, gue setiap hari, everyday toh. Tapi setiap hari menunya ganti-ganti kan? Ganti-ganti, ini tadi gue udah makan setengah. Ini yang buat makan malam. Tapi lu kalau gak makan nasi kuat, sama jagung doang. Kan ada karbonnya, gue kuat. Gue dulu gak makan nasi 5 tahun, dulu kan gue cecek kurus. Dulu berat gue 45, gue gak demen. Kenapa jadi 57? Karena gue sekarang suka berisik, gue suka semok. Dulu gue punya pantat, sekarang gue punya pantat karena gue angkat beban. Terus gue suka berotot gitu, jadi menghadapi rintangan hidup gue kuat. Tapi meskipun dia berotot kayak gini, nanti suatu saat bisa jadi kecil lagi kan? Iya, ini kalo karena lagi bulking. Oh bisa? Gue gak olahraga seminggu aja kecil lagi otot gue. Tapi kayak Agnes Monica ya zaman dulu yang? Iya, kan trainer gue sama kayak trainer Agnes sekarang, Hence Poyo. Trainer Agnes, trainernya Pevita. Iya, jadi berotot kayak gitu ya. Iya, nanti ini gede dulu tapi nanti di cutting. Oh, ini buat ini, minum susu buat diet ya. Apa namanya? Whey protein. Coklat bukannya ini ya? Whey protein. Coklat itu bukannya lemak ya? Lemak nabati bukan sih bikin gemuk kan sih? Enggak, kan itu susu protein. Coklatnya cuma perasa. Oh, coklatnya cuma perasa. Ini di mesin kopi ada dua, karena gue suka banget ngopi. Pilih yang Dolce Gusto apa mau yang Nespresso. Lu punya penyakit lambung kayak gue udah ya. Kenapa minum kopi? Gue aja gak bisa minum kopi. Bisa, asal makan dulu. Gue gak bisa minum kopi. Meskipun makan juga. Gak bisa gue. Enggak, kalau gue bisa. Kalau asal makan ya, sama yang paling memicu GERD gue tuh kalau stres. Gue kalau stres gak kuat. Tapi kalau makanan asam, pedes, kopi, gue pasti gak masalah. Karena gue makan selalu tepat waktu. Makan gue itu jam 1, makan malam gue jam 7, pagi sarapan jam 8, gue selalu tepat waktu. Berarti lu ini dong pola hidup sehat banget. Pola pagi, hidup gue sehat. Pagi juga harus bangun. Pagi bangun, ngurusin anak, sarapan, nge-gym, pulang makan siang, pulang lanjut makan siang. Kerja, jam 11 udah tidur. Jam 11 tidur. Terus ini karena bentuk model dapurnya kayak gini, bagian mana sih kalau orang kayak gini tuh suka juga? Tetep ya, nggak pernah di dapur. Nggak pernah ya, nggak pernah ya. Kalau kayak gue nih, gue tuh punya rumah, tapi meskipun gue nakal, gue tuh semenjak beli rumah nggak pernah gue bawa laki untuk berzina. Wow. Itu gue banget. Nggak bisa. Lebih karena gue ngerasa takut udah, ini ya. Takut nanti sial. Iya. Lebih baik gue nakal di luar negeri. Iya, janganlah gue nakal di Indonesia, punya waktu jangan takut digerebek. Ya kan udah pernah masuk, masa masuk lagi enggak mau. Kenapa gitu. Dulu masuk? Dulu aku masuk dicepuin. Dulu kan musuhku banyak, makanya kan aku belajar dari pengalaman. Ketika lu dulu lagi di atas-atasnya dan lu sombong, melupakan keluarga, terus tuh banyak musuh, disitulah banyak cobaan. Iya, cobaan dan orang-orang yang enggak suka sama kamu menjatuhkan kamu. Nah, itu gua banget, gua ngerasa di situ pas pada fase. Akhirnya berubah ya. Akhirnya berubah, tapi emang mungkin cepu itu bikin gue masuk penjara dan itu gue jadi sadar bahwasanya sebetulnya gue masih punya Tuhan. Berarti itu ya, Allah sayang banget. Oh iya, Allah sayang banget sama gue. Allah sayang sama lu. Iya. Tapi memang diujinya pakai masalah. Gue juga begitu. Iya kan? Gue pas kemarin cerai, gue ingat Allah. Yang gue lakuin adalah langsung sholat 5 waktu. Iya. Abis kan? Itu lama gue berangkat umrah. Iya kan? Ngomong-ngomong, gue juga pengen umrah tapi belum sempat. Hei, umrah yuk. Ya, gua ada hal pribadi gitu yang mungkin ya masih aku agak-agak takut tapi nggak bisa diceritain. Oke, karena aku udah ya seharian menjadi babu alias baby sisternya Ibu Vio, Lenzia, dan Ayang Marcel. Ya, aku juga udah puas ya, udah mengelilingi seluruh rumahnya, fasilitas itu banyak banget. Aku juga jadi makin ada motivasi untuk mengumpulkan uang ya. Mencari gadun yang kalau untuk bisa menafkahi aku, kalau bisa beli aku rumah ya, di Bali kayak di mana. Ya pokoknya aku udah puas banget, next akan ada episode aku akan gerombak ke rumah yang lain. Makanya buat kalian jangan lupa subscribe dulu YouTube-nya Lucinta Luna TV. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube-nya Ibu Violenzia Janet. Ya,
pokoknya abis dari nonton vlog aku, nonton di vlognya Ibu Violenzia ya guys ya. Pokoknya jangan kemana-mana. Ya sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.